السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله, الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حرفين. كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله ونافعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين من الانقال وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب Setelah di pertemuan sebelumnya membahas tentang antara air yang mengalir dan yang menggenang yang dikatakan al-jari karokit air mengalir hukumnya persis dengan air yang menggenang Bila airnya sedikit ya hukumnya seperti air sedikit Bila hukumnya banyak maka hukumnya seperti air banyak Sebagaimana air sedikit akan menjadi najis dengan bersentuhan dengan najis Maka di dalam air yang mengalir hukumnya sama Bila sekedar bertemu, bertemu dengan yang najis maka hukumnya najis Walaupun tidak ada perubahan Namun di dalam mazhab al-imam syafi'i yang dulu yang pertama Yang beliau catatkan saat beliau di kota Baghdad Menyatakan bahwa air yang mengalir itu hukumnya seperti air banyak Air yang mengalir hukumnya seperti banyak Tidak akan menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan. Kalau berubah, maka najis. Kalau enggak berubah, maka hukumnya tidak menjadi najis. Juga di pertemuan yang lalu disebutkan tentang mana air banyak, mana air sedikit. Air banyak adalah... air yang mencapai dua qullah sebagaimana di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balagha alma'u kullatan lam yahmil khabatsa idza balagha alma'u kullatain lam yahmil khabatsa bila air mencapai dua qullah maka tidak Membawanya menjadi najis, artinya bila kejatuhan najis tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan. Lah, dua kula itu bagaimana? Karena itu ucapan Nabi, maka para ulama menghitung dua kula itu. Kalau artinya kula, aslinya ember, dua kula maka dua, dua ember. Dua kula itu ukurannya khomsumi ati bil Baghdadi. 500 ritel ritlun ya 500 ritel dengan hitungan orang-orang Baghdad takriban perkiraan. Bala maka enggak masalah kalau kurang hanya dua ritel satu ritel enggak masalah. Bahaya bila kurang dari lebih tiga ritil Jadi kurangnya lebih dari tiga ritil Tiga ritil atau lebih Ini membahayakan air Artinya sudah tidak dikategorikan air banyak Tapi dikategorikan air sedikit Bila kejatuhan najis walaupun tidak berubah menjadi najis lah cara kita mengukurnya bagaimana kalau kita punya tempat bentuknya Uh, kubus maka ngitungnya satu dirok seperempat panjang lebar dan tinggi panjang lebar dan tinggi nah satu dirok di pertemuan yang lalu disebutkan 48 cm ya, nah, satu dirok 48 cm walaupun ada yang mengatakan 46, 45, 44 dan seterusnya maka kita ambil yang aman yaitu 48 cm. Lah, satu zero seperempat 48 cm ditambah seperempatnya 48 yaitu 12. Maka totalnya 60 cm. 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm tinggi. Nah, kalau dikalikan 60 kali 60 kali 60 untuk menghitung volume air ketemu 216.000 cm kubik. Nah, dijadikan meter kubik atau liter karena meter kubik sama liter sama. Ya, 216 meter kubik atau 216 liter. 216 liter. Wa fil mudawar kalau letaknya itu bentuknya bulat ya seperti sumur tandon dan semisalnya maka zira'ani umkon wa zira'un urdon dua zira ya kalau dua zira ini pakai najar yang hukumnya sama seperti eh, apa kalau di ikutkan ke zira' muqtadila itu zira'un warubuk maka zira'ani di sini sama 60 cm tingginya Lebarnya satu dirok empat puluh delapan Lah air ini terkadang eh, milik kita pribadi, Mamluk apa per pemilikan, tapi milik kita pribadi. Ada air itu kepemilikan orang lain. Ada yang di apa namanya ya disabililahkan kalau kita di Indonesia jarang nemu ya jarang nemu kalau kita di apa eh, di luar negeri ada air yang disabililahkan untuk minum ya, ada air yang disabilillahkan disabililahkan untuk minum jadi diwakofkan hanya untuk minum ada yang diwakafkan untuk toharoh itu jenis-jenisnya air. Lah kalau milik kita pribadi boleh kita pakai. Baik dengan ukuran pas atau lebih, boros misalkan boleh tapi hukumnya makruh. Kalau milik orang lain dengan izinnya boleh. Boros kalau orangnya ridho makruh, kalau orangnya enggak ridho haram. Tapi kalau sudah wakaf, wakaf untuk toharo Wakaf untuk toharoh Maka Air yang diwakafkan Untuk toharoh ini Boleh kita pakai wudhu mandi Dengan ukuran sekiranya Tidak boros Kalau boros maka haram Nah ini Keran-keran ini biasanya Ini kan masuk dalam wakafnya Masjid, musola Dan semisalnya Karena untuk masalah Lah Dibayar pakai uangnya Masjid atau musola lah, kalau ngorok-ngorok no banter wudhu, dia wudhu tapi keras yang dibuang sangat banyak, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram, makanya itu kalau ngidupkan, usah keras-keras kecil. Kalau memungkinkan, setiap setelah menadai di tangan bisa matikan-matikan agar tidak boros. Kalau boros, karena ini bukan pribadi bukan milik orang lain yang kita bisa izin, maka haram hukumnya. Lah, terkadang ada seperti di daerah Timur Tengah, khususnya di Hadramut atau Saudi juga ada katanya, itu ada di jalan-jalan air yang diwakafkan untuk minum. Jadi hanya untuk minum. Lah di situ disebutkan watahrumut rumut haram bersuci. Bersuci itu untuk wudhu, mandi janabat, kemudian mensucikan najis dan Eh, apa eh, apa eh, apa istinja istinja kita buat toharo air ini eh, apa haram digunakan untuk toharo apa alma al musabbal air yang disabililahkan ya musabbal kata katanya musabbal seperti kalau kita bahasa Arab bahasa Arab kan, wala illa dengan kalimat hauqalah ya. basmalah bismillahirrahmanirrahim jadi basmalah alhamdulillah jadi Alhamdulillah sama alhamdulillah. ya alhamdulillah jadi hamdalah nah, sabilillah kalau di bahasa Arabkan jadi sabala sabala yusabbilu jadi musabbal air yang disabilillahkan lah air yang disabilillahkan untuk syurup untuk minum itu haram digunakan untuk toharom, Misal ini, misal ini diwakofkan untuk diminum. Misalkan yang masuk musola boleh minum di sini. Ini air difungsikan untuk minumnya orang-orang yang masuk musola. Diambil karena air tandonya tidak keluar habis dibuat untuk wudhu haram hukumnya. Sekalipun wudhunya sah, wudhunya sah tapi hukumnya haram. Lalu terus gimana? Ya ganti rugi. Kalau gak kepingin dosa terus ya ganti rugi Itu caranya Ini air karena difungsikan untuk minum Sebaliknya juga sama Kalau air itu disabililahkan untuk wudhu gak boleh diminum Air yang disabililahkan untuk wudhu gak boleh diminum nah, Misalkan saya wudhu ada sisa-sisa air di mulut kita apa gak boleh kita minum Ya boleh Kalau itu sisa-sisa yang ada di wudhu kita kita minum misalnya ini tahu wudhu. air yang jatuh kita wadai untuk kita minum boleh karena apa kita fungsikan tadinya untuk wudhu tapi bukan berarti diboros-borosnya no wudhu eh haram nggak boleh secukupnya tapi jatuhnya kita wadai untuk minum boleh tapi kalau sengaja diminum dari awal itu yang diharamkan jadi watahrumu maka dan haram atau haram bersuci baik mengangkat hadas atau menghilangkan najis Bilmai menggunakan air al musabbal yang dijadikan wakaf atau yang disabililahkan li untuk minum. Jadi untuk minum tidak boleh digunakan untuk e, apa? Tidak, 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 boleh digunakan untuk e, apa? Bersuci. Diharamkan untuk menggunakan bersuci. Allah alam barakallahu pertanyaan.